Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjabuan guys. Hari ini kita dikagetkan dengan gerakan mahasiswa yang demo di gedung DPRD Kota Malang guys. Apa sih sebenarnya tujuan dari demo mereka? Agar kalian tidak penasaran guys, bisa lihat video berikut ini. Salam perjabuan. Sumpah mahasiswa Indonesia. Sumpah mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Bertanah air satu. Tanah air yang gandrung akan keadilan. Tanah air yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bahasa satu. Bahasa satu. Bahasa akan kebenaran. Bahasa akan kebenaran. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bahasa satu. Bahasa satu. Bahasa yang gandrung akan keadilan. Bahasa yang gandrung akan keadilan. Utamanya di Jakarta teman-teman. Suara kita hari ini menjadi barometer gerakan rakyat di Jakarta, teman-teman. Terima kasih, teman-teman. Sebarluaskan video itu. Sebarluaskan ultimatum gerakan rakyat itu kepada elemen-elemen gerakan yang lain yang ada di seluruh Indonesia. Bahwa hari ini kita mendesak, dari Malang kita mendesak untuk adanya gerakan reformasi besar di Jakarta, teman-teman. Terima kasih untuk para mahasiswa melawan oligarki. Demokrasi oligarki. Reformasi. Demokrasi oligarki. Terima kasih teman-teman. Terakhir, kawan-kawan front, kita
kita merapati paras wajah dan muka ucap hati. Taman Kodang-Kodang ambil bawa perangkat hati. Terima kasih banyak teman-teman sudah berpartisipasi. Terima kasih. Jalan dan terus berjuang, yakini arah tujuan. Ini tentang harga diri, bulatkan tekadku nanti. Tempat padi terhampar luas, anak urus tak sekolah, moda desa tak kerja. Mereka dirampas haknya. Bunda, rela kan darah juang kami, Bunda.